Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wili Jong Suping di Serang Channel Karya Abadi Sipil. Oke kawan-kawan, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan unboxing alat handwich ya, alat katrol untuk kanopi sledding ya. Jadi saya beli dari online ya, untuk harganya sekitar 218.000 ya. Dan ini ya sandwichnya belum saya buka. Oke, kita tidak perlu lama-lama lagi ya kawan-kawan, kita langsung buka aja. Ini saya beli di toko online Lazada ya. Oke, kita akan buka. Jadi ini untuk katrol kanopi sledding ya. Nah, ini dia handwichnya dan ada bonus ya, bonus kala jengking. Ini bonusnya, bonus kala jengking mungkin untuk apa ya, ini kayak gantel kalung ya. Nah, ini ada bonusnya ya, kita cek dulu untuk bonusnya. Nah, ini dia bonusnya kala jengking. Ini untuk mungkin taruh di mana ya ini. Udahlah, buang aja, tidak perlu. Oke, dan ini handwichnya ya, namanya handwich, bahasa Inggrisnya handwich, tahu bahasa Sundanya mungkin katrol untuk mengungkit ya. Oke, dan ini ya kawan-kawan, untuk handwichnya, dan ini untuk memutarkannya, dan ini udah ada talinya ya. Ini talinya pakai tali seling yang berapa mili, ini 3 mili ya. Ini untuk contohannya. Jadi ini tinggal kalau memasanginya teraja ya. Jadi ini lebih bagus ya kalau beli daripada bikin ya. Kalau bikin sebenarnya lebih murah. Jadi kalau beli itu lebih bagus karena ada remnya ya. Dan ini untuk remnya ya, ini naik ke sini. Ini ngerem, jadi giginya ada gigi di dalam. Nah, gigi ini ada gigi juga di dalam ya. Jadi begitu ngetrek ini bunyi ya, tek 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 tek. Oke, kita akan. Nah, ini waktu mengulur ya. Nah, ini waktu memutar kanopi menutup ya, menutup. Ini menutup ya. Terasa enteng. Nah, jadi talinya panjang. Oke, waktu ini untuk kunci. Nah, jadi waktu kita narik ya, kita narik ini ke atasin. Tep. Kita narik. Jadi lebih praktis ya. Oke, dan cara pemasangannya ya kawan-kawan, nanti ini tinggal dikasih dudukan siku saja di tembok seperti ini. Cara masangnya nanti ini dikasih siku ya, dudukan, nanti dilas, tinggal diputar seperti ini. Dan untuk harganya ini 218.000 ya. Mendingan beli ya daripada bikin mah. Kalau beli lebih bagus ya. Ya. Jadi kawan-kawan yang mau pesan kanopi sledding ya, silahkan di komen ya. Untuk daerah Depok dan sekitarnya, kanopi sledding manual ya, daripada pakai remote. Kalau pakai remote ya lah mahal juga ya untuk remote-nya. Dan kalau ada kerusakan ya harus cari servis tukang remote. Oke, dan
sampai di sini dulu aja ya unboxing handles pegangan katrol untuk kanopi sliding ya. Nanti untuk cara pemasangannya di video-video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.